kalau sahabat melihat ini di badannya itu ada kotoran tuh. Tuh. Jadi dia kemarin walaupun lumpuh kemarin, nggak tahu gimana caranya dia pupnya itu di sana tuh, di bak pasir. Padahal dia tidurannya di sini. Tidurannya di sini. Jadi mungkin karena kesulitan di bak pasir itu ada pupnya kucing gede. Ada pupnya kucing gede. Jadi ketika dia mau loncat keluar itu mungkin jatuh lagi ke kotorannya. Jadi pada nempel kotorannya di badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak lupa selalu mendoakan semua hal yang baik untuk sahabat. Semoga selalu diberikan kemudahan rezeki serta dilancarkan segala urusannya. Sahabat, pagi ini Mochi membaik setelah kemarin agak tertatih-tatih dan kurang nafsu makan. Setelah saya kasih video yang terakhir itu, ketika dia lumpuh, ini sekarang dia udah seger, walaupun belum total, tapi nafsu makannya meningkat, ada perkembangan. Alhamdulillah dia bisa survive. Ini kucing yang lain lagi makan, yang lainnya lagi masih di luar. Ini masih pagi sekali nih sahabat, baru jam 6 ini, jam 6 pagi. Cuma ini di badannya kotor sekali sahabat, jadi ada kotoran. Saya nggak berani membersihkan dengan air, takut makin parah. Jadi kalau sahabat melihat ini di badannya itu ada kotoran tuh. Tuh. Jadi dia kemarin walaupun lumpuh kemarin, nggak tahu gimana caranya dia pupnya itu di sana tuh, di bak pasir. Padahal dia tidurannya di sini. Jadi mungkin karena kesulitan di bak pasir itu ada pupnya kucing gede. Jadi ketika dia mau loncat keluar itu mungkin jatuh lagi ke kotorannya. Jadi pada nempel kotorannya di badannya. Kemarin udah saya bersihkan banyak kotoran di situ pakai kanebo, dan pagi ini nempel lagi kotorannya itu di situ. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia seger sahabat. Seger tuh. Jauh deh sama yang kemarin-kemarin itu jalannya aja tertatih-tatih kayak Pragawati. Ini hari ini alhamdulillah seger, amazing. Bisa bertahan nih bocah tuh. Oh, makannya udah mulai ngerusuh lagi. Kemarin kan udah gak merusuh, dia diem aja. Oke sahabat, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe, dukungan serta motivasi. Ada beberapa yang memang komen, itu sangat berarti bagi kami, membuat kami lebih semangat lagi. Dan untuk yang baru mampir, terima kasih sudah mampir. Monggo di subscribe, di like jika konten ini menarik dan bermanfaat. Monggo dibagikan ke media sosial sahabat semua. Nih, dia udah mulai merusuh lagi kalau malam. Si Kitty masih flu dia. Awet flu-nya. Ini. Ini masih pagi, baru jam 6 padahal nih. Ini tuh. Bukit. Tuh, mana tuh.
Oke sahabat, ini karena durasinya cuma 5 menit, ini nggak tahu settingannya ini bermasalah nih ya. Pakai B612. Jika sahabat punya lihat ingusnya. Jika sahabat punya solusi untuk menambah durasi daripada videonya ini, kasih saran di komen. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi, sehat selalu, sayangi anak bul setulus mungkin, sesabar mungkin, karena mereka adalah makhluk hidup yang memang juga butuh untuk diperhatikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.